So guys, hari ini kita mau pergi ke Durham. Mau jalan-jalan nih bareng partner travelnya banyak. Aduh, akhirnya kita jalan-jalan bareng, tapi ini bocah tepar aja. Tapi hari ini Debbie pergi ke London. Ada ini juga, dua bocah ini. So what's up guys? Akhirnya kita udah nyampe di Durham, tapi ini lagi di Gang Senggolnya. Sekarang Maria masuk geng kita. Jadi kita harus cari dulu makanan di sebelah sana, karena di ini bocah yang lokal ini you speak Indonesian, bro. I don't speak Indonesian, sorry. Huh? You don't speak Indonesian, why? Just bahasa. I'm sorry if my Indonesian a bit, you know, weird. Jadi mi kota. Is that Filipinos? Kecil banget. Gila guys, tangan gue udah merah banget, merah. Ini tuh merah bukan karena ini, karena beku tangan gue udah freezing, bikin banget, gila. Gila, ini lumayan gede juga sih. Dan ini benar-benar big ball. Let's try. Panas tuh. Panas kan? Enak gak sih, Nen? Burgernya? Gak enak. Hah? Gak enak. Emang kenapa, Nen? Mahal. Mahal. Anjing. Mas, kita harus kemana, Mas? Kita bakal castle cap. Ini university library-nya. Castle-nya di situ anjir. Di situ juga ada castle. Ini university library in Durham. Ini lagi session foto Crazy Rich Asian. Hi. Is it Burberry? Yeah, bro. Just flexing, you know. With this jeans. 7 pounds. Dan kita mau masuk ke sini. Ini itu tempatnya shooting Harry Potter sama yang di sana juga. Gila sih, gue kalau misalnya kampus kayak gini ya, gue kayaknya betah banget bakal di university library, karena ini university library kan. Pasti gue bakal betah banget. I can feel them try to grab me by the ankles. I can hear them all start to say my name. Guys, ini keren banget, parah. Tapi gue harus kayak mengendap-endap gitu ngambil gambar, soalnya kalau enggak nanti ketahuan. Tadi gue udah ketahuan guys, terus nggak dibolehin gitu. So guys, jadi ini tempat syutingnya Harry Potter. Tadi gue di dalam, gue mau shoot di dalam, tapi dilarang anjir tadi karena nggak boleh shoot di dalam katedral, jadi bolehnya di sini. Dan ini kebetulan lagi free entry ya, biasanya tuh bayar tapi guided tour gitu. Jadi ini welcome to Open Treasure yang tadi gue bilang, tiketnya adultnya 7,5, kalau childrennya 2,5. Do your magic, dude. Do your magic. So, sekarang kita udah keluar dari katedral. Tadi gue hampir ketangkap berapa kali, gue dicegat nenek-nenek. Jo, jadi gimana Jo, gue harus sholat Jumat ini? Jam berapa? Iya, sekarang udah jam 12. So, bentar lagi kita akan sholat Jumat, guys. Iya, guys. So, stay tune. Abis sholat Jumat, kita bakalan lanjut lagi, oke? Okay? Tutup dulu dong kameranya dong. Ini udah ngerekam.
walk by. Masjidnya itu di sebelah sana. Gua nggak tahu cewek-cewek ini bakal nungguin kita di mana. Ini prayer room. You look for Yeah, mas. Yeah. Yes. Ayo sopan. Pasaruk aja. Tempat tidurnya gini nih. Nah. So kita udah selesai sholat Jumat. Tapi cozy sih tempatnya menurut gue. Apa? Masjidnya cuma kecil aja. Banyak orang Indonya juga sih. Ini tadi yang azan dia Jordan kan dari langsung dari Arab diimpor. Yang khotbah gue. Hah? Halo. Yang khotbah tadi. Yang khotbah. Oh, I'm sorry, I'm local. Sekarang kita mau ke tempatnya Putri sama Tika sama dan yang lainnya. Sekalian nyusul. Gila ya, ini kafe banyak banget pelajar nih tuh. Dan gue udah bingung dan mereka belajar di sini. Gue kayaknya nggak bisa juga kalau belajar sambil. Lu gimana? Bisa nggak, Jo? Nggak bisa sih ya. Gue harus tenang. Iya kan, harus di kamar kan, sendirian. So sekarang kita menuju ke kereta karena kita mau pergi ke Newcastle. Di Newcastle kita mau makan. Safe, you've always been the one, yeah, that'll never change. Bright like the sun, but real like the rain. Yeah, your head stays numb, but your heart feels pain. You wanna stay young, but you feel the time change. And I know it sounds dumb, but I feel the same way. Keretanya cuma dari situ sampai sini doang. Warnanya ungu lagi, lucu banget. I never look back at the past so faint. I said maybe you're gonna be the one that's it. So welcome to Newcastle. Sekarang kita udah di Newcastle. Mau cari makan dulu. Jadi restorannya tuh direkomendasiin sama teman kita Bena. Katanya menu yang enak ini lamb chops. Nih dia pesan chicken. Which is tuh 7,95. Ini banyak banget sih porsinya, parah. Jo, ini lo apa, Jo? Itu apa? Ayam. It's really nice tuh. Sumpah enak banget. Enggak bau sih sebenarnya. Ini yang tadi gue bilang. Ada tulisan la ilaha illallah. Is it halal food? Yeah. This is halal food so everybody can come. Hari ini Ben, mau kemana kita Ben? Kampus. Terus? Dari kampus mau kemana? Ke monumen-monumen, abis itu ke pisah terakhir. Oke. Kita mau ke university, so there. Ini stadium Newcastle nih, sebelah sini tadi. Ternyata ada stadium tournya. Nah, di gate yang ini. Tapi gua enggak tahu berapa si stadium tournya. Tapi menurut gua worth it sih. Soalnya kan tim yang pernah ngalahin MU. أشهد أن محمد رسول الله. So kita udah selesai sholat, sekarang ke icon kampusnya Newcastle dari depan. So guys, actually ini udah jam 7. Jam setengah 7. Ini karena efek kamera aja. So jadi sini ada dua kampus. Yang pertama ada Newcastle University, yang kedua ada Northumbria University. Bedanya apa, Ben? Katanya kalau yang mana yang lebih bagus? Newcastle lah. Kalau enggak diterima di Newcastle masuknya ke Northumbria. Oh, gitu. Gue pernah satu hari gue balik dari kampus jam 3 pagi. Terus habis itu tahu kan di sini kan kalau mabuk lebih ramah ya? Terus ada orang mabuk, dia nganterin gue balik ke pulang. Gue udah nganterin pulang, terus habis itu kayak, lo kenapa gitu? Kok lo pulang jam segini? Iya, gue bisa ngerjain PR, ngerjain tugas gitu. Mau lo kuliah di mana? Di Newcastle. Oh, lo pinter, kenapa? Gue gak diterima di Newcastle, jadi gue masuk Northam.
gitu. Terus pas gue tanya lu kuliah apa, kuliah hukum, ya udah. Jadi dia cuma sampai gue rumah doang, nganterin gue sampai rumah. Terus udah. Gila. Terus pokoknya dia bilang gue akan pulang kalau gue udah ngeliat lu masuk rumah lo. Oke, ya udah. Dapat lagi ya testimoni yang lain. Kalau di sini tuh katanya pas buat belajar. My trip, my adventure. Welcome to my not university. Itu apa aja maksudnya kayak gini? Penitipan tangan. Finally we arrive to the station. Gila capek banget gua. Hi guys. Kita sekarang lagi di Makian Ramen. Udah. Sama siapa? Sama Jordan, Nendra, sama the one and only Makias. Halo. Gua local di sini. I can't speak Indonesian, sorry. Gua local.